Taib. Ini perkara yang penting. Adapun yang sering diartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu tafsiran kurang tepat. Tepat tapi kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya yang dimaksud dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin dahulu mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Abu Lahab juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam banyak ayat disebutkan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Kalau mereka, engkau tanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Abu Jahal berapa sering, nanti kalau kita belajar sirah, dia sering bilang, demi Allah, demi Allah. Bahkan dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijarata minas sama. Ya, kata Abu Jahal, ya Allah, kalau memang ini agama dari engkau, turunkan hujan batu bagi kami. Dia berdoa kepada Allah. Ya. Kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath, waktu dalam perang Badar. Kata Allah, jika kalian minta keputusan dari Allah, sungguh telah datang keputusan dari Allah. Apa Abu Jahal berdoa? Allahumma ayyuna aqta'a lirrahim fa ahinhul ghadat. Ya Allah, aku atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, hancurkanlah pada hari ini. Abu Jahal berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan cuma ente yang berdoa kepada Allah. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Karena dia yakin Allah juga pencipta. Tapi masalahnya Abu Jahal berdoa, beribadah kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Maka dia musyrik di situ.